Saya baru bercerai dalam 3 bulan, iddah tidak datang uzur, bukan menopause, tapi period saya tidak teratur. Macam mana nak tahu hukum, kira 3 bulan ke atau lebih? Ha, baik. Ni muslimat pula tanya, baru lepas kena cerai di laki dia. Okey? Ha, tak apa. Semuanya kita ini akan diuji. Ada orang diuji dalam perkahwinan, betul tak? Ada orang diuji dalam macam-macam hal, dalam perniagaan dan sebagainya. Tak? Ha. Kenapa? Kerana Allah nak jadi kita cemerlang. Lina bluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak pilih yang terbaik di kalangan kamu. Betul tak? Ya, biar dapat ijazah PhD di akhirat dengan ujian. Okey. Tapi haid dia lambat. Dengar baik-baik. Lambat tak lambat kena ikut standard asal. Ya tarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan yang kena cerai kena tunggu 3 kali suci. Masuk haid yang ketiga, habis iddah. Haid lambat 2 bulan sekali. Kalau haid yang biasa sebulan sekali, maknanya 3 bulan lebih sedikit, habis dah iddah. Tapi kalau ada masalah haidnya lambat, contoh haidnya 60 hari sekali haid, bermakna dia perlukan 180 hari iddahnya. Faham tak lagi? Ha, 180. Orang lain 90 hari dah selesai 100 hari. Dia 180 baru 3 kali haid pun mesti tunggu haid ketiga. Kadang-kadang perempuan yang dicerai ni haid yang pertama kedua biasa sebulan sekali, haid yang ketiga setahun baru datang, maka kena tunggu setahun juga. Habis datang, habis suci datang haid ketiga, walaupun setahun baru habis iddah. Okey? Ha, itu kalau tidak ada anak dalam kandungan. Ha, kalau ada anak, hatta yadhna hamlahunna, sampai keluar anak. Okey? Ha, bila kena cerai, seronok beranak. Faham? Ha, habis iddah. Soalan seterusnya.